bertemu kembali. Kemampanan ekonomi negara sejak beberapa tahun kebelakangan ini nyata hasil pelaksanaan berkesan program transformasi ETP. Menurut Dekan Universiti Kuala Lumpur Business School, Profesor Dr. Amizul Hazmi Abdul Rashid, ETP bukan setakat membuktikan kestabilan malah daya tahan hadapi ekonomi global yang tidak menentu. Berlaku ATP ni sangat merangsangkan, dan bila sekarang kita lihat resultnya bahawa ekonomi sekarang bertambah maju, pertumbuhan KDNK mencecah 5 dan malah 6% tahun lepas, okay. Kerana ini ditunjang, kerana kerajaan berani menunjang dengan melaburkan wang, mungkin melaburkan wang ke dalam menggerakkan projek-projek yang mega lah. Jadi infrastruktur seperti Trans Borneo, seperti MRT dan sebagainya. Jadi faktor ini, kalaulah semasa dulu, semasa ekonomi muncul, kerajaan dia mengurangkan perbelanjaan, malah dia bertindak sebaliknya. Jadi ada satu langkah berani oleh kerajaan lah untuk membantu ekonomi. Dan sekarang ini hasilnya, pada sekarang ini bila ekonomi dunia kembali berkembang pada tahun 2018, Malaysia sudah bersedia untuk berkembang lebih lancar. Ditanya mengenai penjana tenaga bebas IPP dan tambatan ringgit yang dilaksanakan pemimpin lalu, Profesor Aimi menegaskan sepatutnya pelaksanaannya dikaji pada tempoh tertentu dan perlu dimansuhkan sekiranya ia memberi kesan kepada negara. Beliau turut yakin ekonomi Malaysia akan terus berkembang bersandarkan kemampuan dan pengalaman negara berdepan ketidaktentuan dan cabaran global.